Satu tas ngalakonan kunjungan ke sawatara tempat pembibitan lauk di wilayah Jawa Barat, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo Nitenan tempat mijah lele milik salah seorang warga di lelok Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Prak-prakan mijah lele teh dilakonan di nelahan anu heret, kalawan sistem bioflok atau balong anu dijin tina terpal. Tarekah mijah lele kucara sarupa kitu teh kawilang lebih irit turta murah. Liantik itu bisa ngurangan waragat di saluaran biaya parab. Pangsa pasar eta lelege kawilang HD turta gampang masar ke nana, samalah lele filet asal Indonesia kiwari ges diekspor. Prak-prakan menjahkan lele kalau sistem bioflok teh bisa muka lolong keranggawe anco masyarakat di Nana. Luar negeri sangat butuh. Nanti ke depannya kalau kan kita bisa kita sudah ekspor lele ya, bahkan kita bisa bikin file, file file lele. Lele bukan dijual utuh gitu, di file. File. Tidak hanya lele sebenarnya. Nanti kalau di sini siap juga patin, nila, bawal maupun uh, ikan mas. Kabupaten Bandung merupakan daerah yang potensinya luar biasa untuk budidaya. Edi Prabowo mengusulkan kasakum napatani anu lauk yang magot bisa dipilih ku masyarakat minangka pilihan parab pikeun ngurangan waragad meliparab, turta runtah rumah tangga. Rezitia Prasaja, Bandung TV.